Vonis HRS sudah dibacakan. Hukuman 4 tahun telah dijatuhkan. Pro dan kontra mengiringi putusan tersebut. Banyak yang menilai putusan itu tidak adil, berlebihan, bahkan pesanan penguasa. Tentu tidak sedikit pula kelompok yang mungkin bergembira atas isolasi HRS setidaknya hingga akhir 2024 yang menyebabkan tokoh karismatik itu tak bisa ikut cawe-cawe dalam pilpres. Terlepas dari itu semua, akankah vonis ini menjadi momentum kebangkitan politik Islam termasuk juga memantik semangat oposisi yang semakin meluas? Sobat, kerabat, pemirsa, Indonesia dalam secangkir opini pekan ini, vonis HRS, momentum politik Islam dan oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kerabat dan pemirsa sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara Secangkir Opini. Kali ini temanya adalah vonis HRS, momentum politik Islam dan oposisi. Ini tempat ini sudah ada prokesnya, jadi saya buka ya, tadi di disinfektan. Dan memang ini digelar tanpa penonton, sobat daerah sekalian. Adapun yang bertindak sebagai narasumber hari ini, yang pertama-tama adalah sebelah kiri saya. Wah, ini sudah jarang tampil karena Indonesia Lawyers Club sudah tidak ada lagi. Beliau adalah Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Oke. Berikutnya di samping Babe Ridwan adalah rekan saya yang sangat komunikatif ya, wakil dari HRS. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana perkembangan dan statement-statement politik atau statement lainnya dari HRS, tanya beliau. Beliau adalah Aziz Yanuar. Assalamualaikum, Bro Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin posisinya sudah on semua itu ya, tinggal dibicarakan saja. Dan yang ketiga, narasumber saya adalah yang selalu membuat gebrakan dan gerakan sejak era reformasi, dan sekarang ada gerakan baru ya kan, namanya SJS ya. SJS itu bukan asuransi tapi Seknas Jokowi Sudahlah, pakai tanda seru. Beliau ini menggagas untuk menghadang konon katanya gerakan Jokpro, Jokowi Prabowo 3 periode. Beliau adalah Mas Adi Mazardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mas Adi Mazardi ini kekuasaan boleh berganti tapi tetap dia juru bicara Presiden ya, Gus Dur. Karena kepresnya belum dicabut. Belum kepres. Jadi kepresnya belum dicabut dia. Kalau ngomong nanti jangan ragu-ragu ya. Siap. Oke, ya. Tidak apa-apa, buka ya. Iya. Saya akan memulai dari Babe Ridwan Saidi. Oh. Karena kita sudah lama tidak mendengar tausiah dari Babe, ya kan? Tapi kita nanti akan menunggu kehadiran Rocky Gerung, No Rocky No Party, sebentar lagi ya. Dan di Zoom insya Allah nanti peneliti senior LIPI, Profesor Siti Zuhro juga akan bergabung. Iya, iya. Mudah-mudahan juga nanti Bro atau Bang Fadlizon juga bisa bergabung. Nah, saya ingin memulai tema ini dari Babe Ridwan Saidi. Vonis HRS, momentum politik Islam dan oposisi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu statement dari Selamat Ma'arif. Saya lupa ya menyebutkan, salah satunya adalah ada statement Selamat Ma'arif dan kita sudah rekam videonya. Berikut video dari Selamat Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada,
dulu waktu saya kecil itu sering dengar dari guru-guru saya, baik guru di sekolah dasar, guru di pengajian, suka-suka mereka mengatakan iki zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Ya kalau orang Jawa ngerti itu. Artinya apa? Ada masanya satu zaman, kalau enggak gila, enggak dapat jatah. Dan sekarang rasa-rasanya zaman itu kok betul-betul nampak nyata depan mata kita. Untuk mendapatkan satu jatah, entah jatah jabatan, jatah posisi, kok harus berlaku gila, berlaku edan. Bahasa Bang Rocky-nya, akal sehatnya nggak dipakai. Nah, ini semakin kami rasakan masuk zaman ini, begitu persoalan hukum yang menyangkut Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab yang baru saja di minggu kemarin divonis dengan 4 tahun penjara. Rasa-rasanya akal sehat saya, akal sehat teman-teman nggak bisa terima sebuah kasus ece-ece kemudian mendapat vonis dan tuntutan yang luar biasa. Akal sehat kita nggak terima itu sebetulnya. Tapi akhirnya kita berpikir, ya memang mungkin kalau ingin dapat satu jatah, akal sehatnya harus dibuang. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan merasa ini negeri berada dalam posisi yang sangat amburadul. Dr. Anwar Abbas, negeri penuh munafik. Nah, kalau sekarang saya mengatakan negeri penuh dengan orang edan. Negeri penuh dengan orang yang akal sehatnya tidak ada. Akal dan hati nurani mana yang mau terima? Seseorang yang berobat ke rumah sakit menyatakan alhamdulillah sehat. Fakta di lapangan enggak ada kegaduhan gara-gara beliau di rumah sakit. Enggak ada gejolak di kanan kiri rumah sakit. Beliau cuma mengatakan alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Kok bisa diponis 4 tahun? Padahal faktanya juga kita melihat ada pejabat tinggi negara yang berbohong terhadap publik, yang menyembunyikan sakitnya. Dan saya pikir wajar sajalah orang menyembunyikan, gak mau publikasikan sakitnya. Tapi begitu luar biasa, hanya persoalan itu kemudian dituntut dengan 4 tahun penjara. Ini sangat amat mengusik hati kami semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berduka, bangsa ini berduka karena gugurnya, tewasnya, meninggalnya, matinya keadilan di negeri yang kita cintai ini. Persoalan yang pertama, persoalan Megamendung, persoalan Petamburan juga sama, mengusik hati. Di bangsa ini Sabang sampai Merauke yang melakukan kerumunan gak 1, 2, 3, 4 ribuan, bahkan pejabat tinggi, bahkan pemimpin tertinggi bangsa ini melakukan hal yang sama. Pembantunya, menterinya juga berlaku yang sama. Tapi aneh, yang diproses secara hukum bahkan dipidanakan hanya satu, yaitu Habib Muhammad Rizik dan kawan-kawan ulama lainnya. Ini semakin tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Oleh karenanya kami berkesimpulan, patut diduga kasus ini penuh dengan kriminalisasi terhadap ulama, sekaligus ini bernuansa sangat politis. Bahkan yang mencengangkan kami menduga, ini vonis sudah direkayasa sebelum pengadilan berlangsung. Kenapa? Karena di salah satu cuitan, salah seorang anggota KSB dengan gamblang dia menuliskan selamat bertemu 2026.
Dan kalau kita kemudian mau mengaitkan dengan vonis, rasa-rasanya kok sama. Seolah-olah ini pengadilan sudah diatur oleh yang mengatur skenario ini semua. Sehingga ini betul-betul harus diselamatkan bangsa ini. Tidak boleh ketidakadilan terus berlangsung di negeri ini. Tidak boleh kezaliman terus berlangsung di negeri ini. Masya Allah, pecinta beliau luar biasa. Dipancing oleh jaksa, bereaksi luar biasa. Mereka menunjukkan kecintaannya di hari Kamis tanggal 24 Juni kemarin. Tanpa diundang, tanpa dikoordinir, tanpa dikomando, tapi umat bergerak dengan sendirinya. Bahkan kalau mau ditanya, siapa korlap kemarin? Jawabannya cuma satu, JPU korlap ya. Karena JPU yang ngundang ketika itu. Artinya, kecintaan umat terhadap beliau masih sangat begitu tinggi. Saya khawatir kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan yang bijaksana, tidak mengakomodir, terus-menerus menzolimi ulama-ulama dan tokoh kami, saya khawatir nanti umat rakyat di mana-mana nggak bisa dibendung untuk menunjukkan kecintaannya dan kemuakannya terhadap ketidakadilan hukum di negara yang kita cintai ini. Masih banyak waktu untuk memperbaiki ini semua. Masih banyak kesempatan untuk membuka pintu dialog. Tapi tidak mungkin, saya katakan, tidak mungkin Habib Rizik mau meminta maaf untuk minta grasi dari Presiden. Karena beliau dan kami meyakini bahwa beliau tidak bersalah. Beliau cuma jadi korban politik dikriminalisasi lewat jalur hukum yang mereka rekayasa. Patut diduga ini ada kaitannya dengan jin oligarki, ada kaitannya dengan dendam politik 2016 yang lalu. Sedih rasanya, saudaraku, sesama anak bangsa, umat Islam, alumni 21 dengan kondisi ini. Tetapi beliau pernah mengatakan, tidak boleh kita berhenti berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Maka kita akan teruskan perjuangan itu untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Jangan Anda berpikir bahwa vonis yang dijatuhkan kepada imam kami membuat kami menjadi lemah. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, Kamis tadi PA 212, GNPF Ulama, Front Persaudaraan Islam semakin termotivasi untuk terus berjuang menegakkan keadilan. Dan Masya Allah, saya yakin betul dengan kezaliman yang beliau terima terus-menerus bertubi-tubi sampai persoalan hukum yang tidak bisa masuk ke akal sehat kita, justru ke depannya di pertarungan politik 2024, saya yakin semakin amat kuat besar pengaruh imam besar Al-Habib Muhammad Rizik di kancah perpolitikan 2024. Saya sangat yakin suara beliau akan ikut menentukan begitu besar arah politik 2024. Maaf, bukan cuma umat Islam yang merasa terusik hatinya dengan vonis ini, dengan perlakuan terhadap Habib Rizik, tapi kawan-kawan yang non-muslim banyak yang menyampaikan keresahan hatinya terhadap proses hukum yang berjalan. Simpatinya ternyata tidak cuma dari umat Islam, dari kalangan non-muslim semakin besar. Bahkan gak cuma situ. Dulu kawan-kawan saya yang berbeda pandangan politik, ya kan, yang membenci Habib Rizik, yang tidak suka dengan Habib Rizik, ternyata setelah vonis ini
saya banyak dapat masukan informasi justru lewat cuitan-cuitan mereka di media, kita bisa baca ternyata dukungan terhadap Habib Muhammad Rizik luar biasa besarnya, sehingga di kancah politik insya Allah beliau tidak akan pernah meredup, justru semakin besar pengaruhnya di ajang politik 2024 nanti. 3 tahun beliau di Arab Saudi, apakah mengecilkan dukungan terhadap beliau? Tidak. 3 tahun beliau nggak ada di Indonesia, tapi justru sebaliknya di 2029 kemarin sangat begitu besar pengaruh beliau. Bahkan 2024 saya yakin akan jauh lebih besar. Anda bisa membungkam badan beliau. Anda bisa membungkam sepak terjang beliau. Tapi pikiran beliau, hati beliau tidak bisa dibendung. Kecintaan kami nggak bisa dibendung. Ketaatan kami terhadap beliau sampai kapanpun tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Urusan kebenaran tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dan saya yakin kebenaran pasti akan menang terhadap kejahatan. Keadilan pasti pada saatnya akan menang melawan kezoliman. Dan kami akan mencatat betul proses hukum ini terhadap beliau. Kami akan ingat betul bagaimana kriminalisasi yang beliau terima bertubi-tubi. Dan kami akan ingat dan catat siapa saja, partai mana yang mendukung perjuangan beliau, partai mana pula kami akan ingat, kelompok mana kami akan ingat yang selama ini ikut serta menzalimi beliau. Ingat, jangan pernah harap dapat dukungan dari kami. Kalau Anda ikut serta, ikut gabung, ikut terlibat dalam kriminalisasi terhadap ulama-ulama kami. Tapi kami juga akan ingat kelompok-kelompok mana, partai mana, siapa saja yang membantu melawan kezaliman, membantu proses hukum beliau, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kami akan catat itu semua. Karena kami tahu siapa saja, kelompok mana saja, partai mana saja yang selama ini aktif, sembunyi-sembunyi di balik layar membantu perjuangan beliau untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman. Pemirsa, secangkir opini yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya berharap betul bahwa yang dulu beliau pernah gagas, Habib Rizik pernah sampaikan untuk membentuk koalisi Partai Islam di tahun 2024 mudah-mudahan bisa terrealisasi. Masih ada waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa bekerja keras agar ini bisa diciptakan, ini bisa di-launching, ini bisa muncul menjelang 2024. Kami dan umat Islam yakin merindukan sebuah koalisi besar dari partai-partai Islam ataupun partai yang berbasis Islam. Oleh karenanya kami berharap dari mulai parlemen sampai nanti presiden, koalisi partai Islam itu bisa dibangun. Banyak partai-partai yang sekarang bermunculan, partai yang berbasis Islam, proses yang berakar terhadap umat Islam, dan partai yang religius. Ya sebut sajalah, ada pendatang baru Partai Umat, ada kemudian Masumi Ribon, ada kemudian partai yang sudah teruji, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan saya berdoa kabar yang angin-angin lewat, Partai Kebangkitan Bangsa juga sedang berupaya untuk bisa membuat koalisi partai berbasis Islam bisa bergabung. Saya yakin kalau partai-partai berbasis Islam tersebut bersatu memunculkan calon-calon muda yang tidak memiliki masa lalu yang pahit, yang cerdas, yang religius, yang nasionalis,
tidak menjual negaranya. Ya, insya Allah bisa diberikan pertolongan oleh Allah untuk memenangkan pertempuran di 2024. Bagi kami penting untuk konsolidasi, bagi kami penting untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional dari sekarang untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Tetapi kami, kalangan santri, alumni 212 maupun GNPF pastinya pada harinya nanti akan senantiasa sami'na wa ta'na terhadap keputusan-keputusan para ulama-ulama kita, arahan-arahan ulama-ulama kita. Kemana ulama itu berjalan, kemana ulama itu melangkah, kemana ulama itu menunjukkan satu pilihannya, menentukan pilihannya, disitulah kami alumni 212 akan berlabuh kepada ketetapan, keputusan ulama-ulama kami. Bagi kami, ayat-ayat suci akan kami junjung tinggi di atas ayat-ayat konstitusi. Kami akan patuh terhadap ayat konstitusi selagi ayat konstitusi itu tidak bertentangan dengan ayat suci, dengan keyakinan kami sebagai umat Islam. Mudah-mudahan diskusi kali ini membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita, sekaligus mampu menemukan sebuah solusi untuk memperbaiki bangsa dan negara ini yang rasa-rasanya bangsa ini memang harus diperbaiki karena kondisinya sudah sangat luar biasa. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. 2024 saatnya kita memperbaiki bangsa dengan cara konstitusional. Terima kasih. Salam untuk semua. Semoga Allah lindungi kita, Allah hindarkan kita dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Beh. Tadi setelah kita mendengarkan video dari Selamat Ma'arif, silakan Babe berkomentar mengenai vonis ARS, momentum politik Islam dan oposisi. Silakan Beh. Iya. Halo. Apa itu yang pertama menyinggung rasa keadilan ya? Kalau divonis karena bersalah telah berbohong, gini, yang Beh, dirugikan. Mohon maaf Beh. Bebas. Nah begini. Yang dirugikan oleh bohong itu, kalau memang bohongnya ada, siapa? Kan nggak dijelaskan siapa yang dirugikan. Jadi tidak dapat dipahami peradilan yang berlangsung minggu lalu yang memvonis 4 tahun kepada Habib Rizik Sihab. Sebenarnya di dalam sejarah politik Indonesia hal begini bukan baru ya. Kalau dikata keberuntungan, masa lalu politikus Indonesia lebih parah karena penangkapan-penangkapan dan pemenjaraan itu nggak ada interogasi, dibui saja, disimpan saja dan diseksa. Salah satu yang diseksa karena saya besuk di tempat tahanannya di Cipanas yaitu Kiai Haji Ghozali Sahlan, terakhir Ketua Masyumi DKI. Beliau itu 3 bulan tidak bisa makan karena mulutnya disetrum. Dan kesalahan tidak ada. Ghozali Sahlan, Buya Hamka dan beberapa. Itu era Orde Lama atau Orde Baru Beh? Orde Lama. Orde Lama, oke. Okay. Makanya saya bilang kalau kita cerita keberuntungan atau tidak beruntung, yang masa lalu ya begitu yang mereka alami, kesalahan nggak jelas. Penangkapan juga karena didakwa melakukan rapat gelap di Kampung Mauk Tangerang, padahal yang dibilang rapat gelap itu menghadiri hitanan hitanan tokoh Masyumi Tangerang, Kiai Samun itu, mereka datang orang-orang Masyumi lalu ditangkap semua dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa kurun waktu yang pasti, tanpa kesalahan yang jelas, nggak ada. Dan mereka pun tidak diinterogasi, disimpan aja, yang diseksa-diseksa. Yang tidak seperti Buya Hamka karena beliau banyak menjalani perawatan di rumah sakit Rusia dulu kita bilang, di Rawamangun. Itu yang terjadi. Nah kalau itu dilakukan oleh sebuah rezim,
biasanya itu adalah tanda-tanda keletihan dari rezim yang bersangkutan. Karena ketika itu sebenarnya tidak ada gerakan apapun dari partai Masyumi, terbuka apalagi tertutup, masing-masing sudah mengurus persoalan yang lain. Ada yang dakwah, kalau yang masih pemimpin yang belum ditangkap. Tapi memang dibersihkan, semuanya harus ada di dalam penjara. Letih kan itu 63. Jadi 2 tahun kemudian ya terjadi. Itu tanda-tanda rezim letih yang dia sudah tidak ada ide lagi bagaimana mengatasi oposisi. Jadi mereka. Jadi keren sekali istilahnya ya, tanda-tanda rezim letih. Ini baru kali ini. Ada istilah tanda-tanda rezim letih. Letih ya. Ya, silakan Be. Jadi karena itu saya lihat itu apa, setelah vonis ini menyebarkan, saya ikuti medsos itu, menyebarkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang sangat tinggi kepada rezim. Jadi HRS itu sepertinya yang sangat menakutkan rezim ini. Sangat menakutkan. Sepertinya seolah-olah seperti itu. Sebenarnya kalau dia sedikit agak tenang, kan sebenarnya nggak perlu sampai dilakukan persidangan, peradilan yang seperti itu. Yang kita tidak bisa menerima vonis itu, karena memang kebohongan itu, kalaupun benar Habib Rizik berbohong, itu tidak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Orang didakwa sakit, dia bilang enggak. Hak orang dong, saya juga bisa bilang begitu. Masa saya bilang, ente sakit ya? Enggak, saya sehat. Terus saya ditangkap, ya gimana, gampang amat nangkepin orang. Gampang amat. Nah ini yang menurut saya. Pertama ini, gampang amat, kedua 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, ya kan. Jadi karena itu menurut amat saya, ini kesalahan yang dia buat. Karena orang yang letih itu ngaco saja. Biasanya orang ya, orang letih itu ngaco. Orang kecapean pulang dari kantor, ya kan. Kesel, kucing ditendang, macam begitulah. Seperti hal-hal seperti itu yang kita lihat. Jadi penjelasannya lebih dari segi psikologis, ya kan. Seperti kita melihat partai pengusung mendesak agar ada lockdown Jawa, kan gitu ya kan. Ini partai pengusung, apa nggak bisa bicara baik-baik kan? Katanya itu petugas partai, panggil aja dalam rapat partai, petugas gini gas ya. Coba kamu orang, coba kamu orang lockdown Jakarta. Jadi petugas ya, sini gas gitu ya. Gas sini gas ya. Kamu kan petugas ya kan. Lockdown, jadi nggak usah seperti itu dinyatakan terbuka. Saya nggak mengerti apa artinya partai pemerintah sekarang, kan nggak begitu ya kan. Apakah partai Demokrat yang di Amerika itu omel-omelin Joe Biden kan? Enggak seperti itu. Jadi ini yang kita melihat, hal-hal yang semakin lama semakin tidak ada stabilitas di pemerintahan sendiri. Akibat pemerintah yang tidak stabilitas ini, lalu itu mempengaruhi goncangan-goncangan dalam masyarakat. Goncangan-goncangan dalam masyarakat, ketidakpastian. Ketidakpastian tentang misalnya bagaimana cara mewaspadai COVID-19. Itu ingatlah saudara-saudara, COVID-19 itu kita lewat berpapasan saja jarak 3 meter bisa nular. Diterangkan begitu. Besok-besok barangkali akan dikatakan, ingat kalau tidur hati-hati, nanti saudara bisa bermimpi ketemu orang COVID-19. Dan pagi-pagi saudara terus terpapar. Ya, bisa kesono. Peginya itu bisa kesono nanti kalau kita ikutin campaign waspada COVID-19 ini, memperlihatkan kepanikan, keletihan dan sebagainya. Sampai berapa jauh ini akan mereka bisa bertahan untuk menghalau keletihan dan kepanikan, sampai berapa jauh. Itulah akibat yang diderita oleh saudara kita Habib Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan mereka tabah. Sebagaimana saya jumpai tahanan-tahanan politik Masyumi, bahkan menceritakan penderitaannya pun dia ogah. Dia nggak mau. Hanya Ghazali Sahlan itu pun surat pribadi kepada anaknya, anaknya memperlihatkan kepada saya. Oke, kita pergi ke tempat bapak lu, saya bilang begitu kan. Lain-lain nggak ada. Jadi itulah apa namanya, sebagai kita yakin Habib Rizik pun demikian.
nggak perlu menceritakan penderitaan kepada orang lain ya, walaupun ini sangat berat ya. Saya mengerti ini sangat berat buat Habib Rizik, ya, seberat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh pejuang Islam masa yang lalu ya. Tetap sabar, sabar adalah konservasi energi. Bukan semata-mata sabar itu orang kagak ada kerjaan. Sabar itu bukan kagak ada kerjaan, sabar adalah konservasi energi. Bertahanlah, insyaallah kekuatan ini, kekuatan yang begitu hebat di kalangan masyarakat yang menampilkan kekecewaan sampai kemarahan terhadap apa itu pemerintahan hari-hari ini akan mengganggu mengganggu equilibrium. Lalu akan terjadi proses re-equilibrium. Ini yang disebut krisis. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Jadi kata kuncinya, sobat kerabat semua adalah letih dan panik. Tapi bagi kita, kita perlu katanya konservasi energi ya. Saya tidak mau ke Bung Aziz dulu ya. Nah, jadi Bung Aziz kita biarkan terakhir gitu. Saya mau zigzag ke Bung Adi Mazardi ya, Mas Adi. Tiba-tiba Mas Adi mendirikan atau menggerakkan atau mengkampanyekan SJS. Memang di situ momentum politik Islam dan oposisi. Kita melihat dua gejala saja. Apakah ini bisa menjadi momentum politik Islam dan momentum politik oposisi yang tentu sah ya di dalam konstitusi kita ada jaminannya. Silakan Mas Adi Mazardi, sejauh mana Anda bisa bersaing dengan Kodari. Silakan. Baik, terima kasih. Babe, tadi saya terpesona soal itu pernyataan ini orang yang letih. Pemerintah rezim yang letih. Saya ingat diri saya sendiri, Bung Refli. Jadi saya pengalaman ya, lagi capek ini letih karena menyelesaikan persoalan yang saya tidak mampu. Kemudian saya pulang lah, ditanya sama bini, kok malam-malam baru pulang? Apa sih? Saya langsung nyolot kan, apa sih nanya-nanya? Enggak lagi rapat, kok rapat melulu? Nah, akhirnya muntap lah, akhirnya terjadi lah percekcokan. Kira-kira begitulah psikologi orang yang letih. Nah, saya ingin melihat dari judul ini, soal Fonis RS, momentum politik Islam dan oposisi. Pertama ini imam besar kita ini HRS ini bukan orang politik dalam Islam. Dia juga bukan. Saya mengucapkan selamat datang dulu kepada Bung Rocky Gerung. No Rocky, no party. Al Mukarrom Rocky Gerung. Al Mukarrom Abu Tholib. Silakan Bung Adi Mazardi. Jadi kan RS ini kan bukan orang politik, juga bukan oposisi. Kenapa tiba-tiba menjadi tokoh besar semacam ini? Saya melihat kan pertama jalan politik, jalan jalan kehidupan Habib Rizik ini kan dengan FPI di Petamburan, kemudian pekerjaannya adalah menegakkan undang-undang. Jadi ketika jalan ada misalnya ada restoran yang tidak taat hukum, kemudian dia dikasih tahu di kemudian lapor kepada polisi dan itu pekerjaan hari-harinya di FPI di Petamburan itu. Kemudian ia menjadi tokoh ini, saya perlu juga menjelaskan kronologi ketokohan Habib Rizik ini. Ketika pemerintah hukum tidak bisa mengejar orang yang namanya Ahok, kan kemudian seluruh Indonesia ini juga cemas. Ini orang ini kok sakti amat, tidak mempan terhadap hukum, apapun dilakukan seolah sah, seolah benar secara hukum. Bahkan ketika kasus-kasusnya yang ibu kota soal bis yang rongsokan itu, kemudian membeli sumber waras, kemudian membeli tanah DKI sendiri, itu tidak menjadi hukum, tidak menjadi pelanggaran pidana, bahkan di KPK sendiri malah dilindungi. Salah satunya adalah Basariah itu mengatakan bahwa tidak ada niat jahat. Bagaimana mungkin KPK ngomong soal tidak ada niat jahat? Itu kan urusan malaikat. Ente kalian tinggal proses hukum aja, nanti di pengadilan terbukti ada niat jahat atau tidak. Ini, dan saya melihat ada tiga komisioner KPK yang melindungi Ahok dari kasus korupsi di KPK di Kuningan. Kenapa tiga? Karena kebiasaan di KPK itu kalau ada kasus, ada masalah itu mereka
rapat voting. Jadi kalau 3 tidak setuju, maka yang 2 setuju itu bisa kalah. Maka dengan demikian ada 3 komisioner KPK waktu itu yang membela Ahok. Saya ada teman di KPK, saya tanya, apa sebabnya? Dia mengejutkan, dia bilang karena teman-teman yang komisioner KPK itu percaya bahwa ini utusan Tuhan. Gila kan? Dan yang saya dengar kan di gereja Jail juga begitu. Nah, ketika ini tidak mempan kepada hukum, kemudian ada kasus lain yang menyangkut soal Al-Maidah itu, ini kan umat juga merasa, loh jangan dong kalau soal lain okelah kebal hukum, tapi kalau soal penistaan agama jangan begitu. Kemudian muncullah aksi di balik kota mula-mula. Yang memimpin Habib Rizik, gak banyak juga, beberapa belas ribu lah. Nah, kemudian ini ada kegusaran di masyarakat bahwa ini memang hukum harus ditegakkan. Itulah sebabnya ketika menjelang kegiatan Monas, saya warning lagi KPK untuk segera menangkap Ahok, memproses Ahok. Dengan demikian tidak ada lagi gejolak politik yang berbasis Islam. Jadi kalau waktu itu KPK menyelesaikan persoalan Ahok korupsi di Kuningan, pasti gerakan Islam-Islam di Monas itu kan kehilangan momentum juga. Dan ini kemudian saya ceritakan juga kepada mantan Kepala BIN, Hendro Priyono. Kemudian saya ceritakan juga kepada Kapolri waktu itu, Pak Tito Karnavian. Saya bilang, enggak begitu caranya menghadapi soal ini. Ini harus segera masuk ke dalam hukum. Kalau ini dibiarkan akan muncul seolah-olah ada politik Islam. Padahal yang kumpul di Monas yang jutaan itu kan bukan cuma orang Islam dan bukan cuma FPI. Tapi ketika distigmakan bahwa seolah-olah ini FPI, seolah-olah ini Habib Rizik, maka jadilah Habib Rizik sebagai tokoh. Dan kemudian masyarakat menganggap ya memang tokohnya Habib Rizik. Nah, ketika Habib Rizik menjadi tokoh nasional yang bisa menggerakkan jutaan orang di Monas itu, menjadi figur yang nyata, pemerintah bingung sendiri ini gimana ngempesinnya lagi. Nah, kemudian berbagai cara lah kemudian dilakukan sehingga kemudian caranya juga salah. Kemudian ini menjadi makin besar dan makin nyata. Saya jadi ingat dulu nih Khomeini di Iran. Khomeini di Iran itu dulu tidak memimpin revolusi Islam berdasarkan agama Islam. Tapi Khomeini bergerak juga berbagai elemen di Iran itu soal ketidakadilan Shah Reza Pahlavi itu. Kemudian orang tertarik bahwa memang benar ini korup dan tidak adil dan diktator. Kemudian adalah kebersamaan sehingga muncullah gerakan itu. Nah, inilah yang sekarang sedang terjadi. Jadi soal Habib Rizik ini kan ini bukan sekedar potret tokoh ulama yang dikriminalisasi, tapi ada potret ketidakadilan yang kasat mata. Apalagi kalau kita lihat persoalannya dari COVID-nya. Nah, itulah perbandingan-perbandingan sehingga kemudian kalau berlanjut menjadi oposisi juga tergerak masuk ke situ, karena memang yang kami rasakan juga kita kan gerakan sekuler nih, tidak berdasarkan agama, juga melihat ketidakadilan yang sama. Contoh misalnya terhadap teman kita Syaganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat, kemudian Anton Purnama. Kemudian itu kan hal-hal juga yang dilakukan oleh yang lain-lain dan tidak masalah. Ketika kepada yang lain tidak masalah, kenapa ke teman-teman kami pun jadi masalah? Dan akibatnya kan pengadilan juga menjadi bingung. Nah, dalam situasi seperti itulah saya melihat bahwa ada manajemen yang salah dari rezim ini. Sehingga kemudian muncullah gagasan Seknas Jokowi sudahlah itu. Pertama kan ini untuk memang untuk merespon Kodari ya. Kodari ini kan pakai ideologinya maerotisme. Ideologi maerotisme. Maerotisme. Memperpanjang. Jadi kan itu memperpanjang itu kan orang tulisan maerot. Nah, orang yang ke maerot untuk memperpanjang alat vital ini kan ada dua hal. Pertama, karena ketidakpedean. Kedua, karena nafsu. Nah, kurang lebih kan kekuasaan itu juga sama dengan soal alat vital dan kemaluan, soal bagaimana bisa memuaskan rakyat atau nafsu ingin berkuasa. Nah, kemudian Seknas yang kita bikin itu, Seknas Jokowi sudahlah itu, kira-kira alasannya perpendekan. Kalau memendekkan itu, menyunat itu, ada hadisnya, ada kesehatannya. Kalau orang di kemaluannya dipotong, itu bisa untuk pertumbuhan, kesehatan, dan lain-lain. Apa dipotong?
kemaluan ya, kan ada disunat maksudnya. Tadi Be yang Masumi tadi jadi, hadir hitanan. Jadi kemaluan itu kan bisa diperpanjang lewat erotisme, tapi juga bisa disunat, itu ada dalilnya dan sahih, dan dari sisi medis juga menambah sehat, pertumbuhan juga akan lebih baik. Nah kira-kira kombinasi itulah antara dipercepat atau diperpanjang. Nah kemudian kalau diperpanjang itu kan saya bilang ini lebih ribet karena harus menggunakan pasal 37 untuk mengubah pasal 7. Tapi kalau perpendekan mempersingkat ini kan tinggal mengaktifkan pasal 7A, presiden bisa diberhentikan, wakil presiden bisa diberhentikan, lebih simpel. Jadi pasal 7A itu tentang impeachment ya? Tentang impeachment, dan ini sudah terjadi. Contoh nih, ini Babe Ridwan Saidi kan paham dulu. Ketika Soekarno diberhentikan, digantikan oleh Soeharto, pemerintahan kan menjadi lebih baik. Dalam beberapa hal ya, menjadi lebih baik artinya kontroversi di masyarakat juga selesai. Nah kemudian ketika reformasi, Soeharto diberhentikan, diganti Habibie, kan pemerintahan menjadi lebih baik, lebih demokratis. Kemudian digantikan oleh Gus Dur, menjadi lebih baik lagi, demokrasi menjadi berjalan. Nah ketika Gus Dur diberhentikan, dipersingkat jabatannya, kita tanya sama Megawati dan PDIP, apakah baik apa lebih buruk? Dan itu sudah terjadi. Kalau lebih buruk berarti dia salah. Kalau menyatakan lebih baik, berarti kan kalau nanti ini juga diperpendek, pasti akan muncul yang lebih baik. Nah jadi kembali ke tema kita soal momentum politik Islam, soal ketidakadilan HRS ini. Ini kan kemudian kita melihat bahwa ini masuk ke dalam mekanisme manajemen pemberantasan pandemi COVID-19 ini. Nah, ada nggak manajemen ini sehingga melahir dari mengatasi COVID bisa memenjarakan orang 4 tahun, ini nyambungnya di mana? Nah, yang kita lupa ini adalah bahwa COVID ini, COVID-19 ini, COVID dari komunis Cina ini, membuka tabir seluruh negara di dunia. Jadi setelah ada COVID ini, semua negara harus transparan. Ada tuntutan internasional untuk transparan. Jadi kalau di rumah Refli misalnya, ada berapa orang, ada berapa yang terkena terdampak, ada berapa yang sudah divaksin, itu harus dijelaskan kepada masyarakat di situ, kepada RT RW. Karena ini ketentuannya memang begitu, karena ini menyangkut umat kemanusiaan. Itu sebabnya dunia juga memantau kita nih, memantau Indonesia ini. Udah berapa yang dites, udah berapa yang divaksin, ada berapa yang mati, itu harus terbuka. Dan hampir semuanya ini menjadi terkontrol. Nah kemudian kalau menemukan hal-hal bahwa data COVID dipakai untuk alasan memenjarakan lawan politik, memenjarakan oposisi, membuka oposisi, pasti pertimbangannya lain. Dan biasanya itulah kemudian dipakai oleh masyarakat internasional untuk menentukan apakah negara ini perlu dikucilkan, perlu dibantu, atau diapain. Nah sekarang ini sudah terbuka seperti itu, Pak Refli. Iya, luar biasa ya. Jadi urusannya COVID, tapi tiba-tiba membungkam lawan politik, kira-kira begitu ya. Sebelum ke Bang Rocky ya, saya mau ke Bang Aziz dulu, tapi kita break sejenak ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.